Kejaksaan Negeri Tajung Jabung Tamu, Tajung Jabung Timur hari ini hanya berani mengungkap dugaan korupsi yang ada di tubuh KPU, tetapi tidak berani mengungkap dugaan korupsi-korupsi lainnya yang ada di Tajung Jabung Timur. Yang kita lihat, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kabupaten Tajung Jabung Timur yang diduga asal-asalan, yang baru-baru ini sempat viral, jalannya dikelupas dengan menggunakan tangan, pembangunan yang tidak sesuai dengan gambar. Kemudian hari ini yang kita lihat bahwa rekan kita dikriminalisasi oleh Kejaksaan Negeri Tajung Jabung Timur dengan cara diborgol, kemudian dikenakan rompi, padahal saudara kita Teguh Ardiansyah telah mengindahkan panggilan dari Kejaksaan Negeri Tajung Jabung Timur itu sendiri, kawan-kawan. Sampai hari ini Kejaksaan Negeri Tajung Jabung Timur tidak menerima kita dengan baik sebagai advokat yang mendampingi dan mementingkan kepentingan kliennya, yang kita khawatirkan nanti akan terjadi kriminalisasi selanjutnya oleh Kejaksaan Tinggi Jambi maupun jajarannya. Terima kasih. Baik, kami butuh suaranya Bang Asmir. Bang Asmir, kami butuh kehadirannya di sini. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabarakatuh. Rekan-rekan advokat semuanya yang berada di depan kita ini, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan rahmat dan petunjuk. Kita sama-sama menyadari bahwa tiap-tiap usia lakul tidak adalah hukum itu, sekalipun lagi untuk. Cuma kita ingat Alhamdulillah di akhir hakim ini, ada hati yang paling adil dari Allah. Azizul Hakim, hakim yang paling bijaksana. Bapak-bapak, saudara-saudara, kuat-kuatkan semuanya. Kita tahu bahwa saudara kita dikriminalisasi.